Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كان على عبده بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الحق بإذنه وسراجًا وقمرًا منيرًا اللهم صل صلاةً كاملةً وسلم سلامًا تامًا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنف وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد. Yang berusaha nazir Masjid Kedi, ahli jawatan kuasa Tuan Imam Tuan Bilal, memberikan kita peluang untuk sama-sama kita menghirup udara Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada hari ini 24 hari bulan Mac 2022, masuk kepada 22 hari bulan Syaban 1443 Hijriah, menunjukkan kepada kita masa begitu cepat dan juga pantas. Beberapa hari saja lagi menjelangnya Syahrul Barakah, Yaumul Barakah, hari yang berkat, hari Ramadan Al-Mubarak. Acap kali kita sebut Ramadan pasti akan bertemu manusia pada tahun ini 1443 Hijrah. Tetapi kita belum pasti lagi adakah kita sempat bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Sama-samalah kita berdoa, Allahumma ballighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di dalam bulan Ramadan. Muslimin muslimat rahimahumullah, malam ini kita tengok satu potong ayat yang Masya Allah ada signifikan sebelum masuk dalam bulan Ramadan, iaitulah pada ayat ataupun surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-144 di dalam Al-Quran. Kita sama-sama baca dulu, semudah-mudahan Allah Ta'ala berkati insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul Azim. Maha Suci Allah, pada ayat ini yang memberikan kita satu motivasi, satu semangat terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, tetapi secara umumnya kepada kita semua, berbetulan kita masih lagi dalam bulan Syaban. Kan? Berapa hari saja lagi, hari ini 22, artinya 7-8 hari saja lagi menjelang Ramadan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu an, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala zalika shahrun yaghfulun nas anhu baina rajabin wa ramadanin wa huwa sharhun tarfa'u fihi al a'mal ila rabbil alamin.
فأحب أن يرفعوا عملي وأنا صائم. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam Kitabul Shaum. Usamah bin Zaid, seorang daripada kalangan sahabat, dari kalangan anak muda. Dia adalah anak kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah pula merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa yang besar, kalau kita recall, kalau kita flashback balik, Usamah bin Zaid ini seorang anak muda yang Nabi angkat ketika bila, tuan-tuan? Ketika mana berlaku Hujjatul Wida, haji yang terakhir, haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tahun itu adalah haji tahun hadapan Nabi meninggal dunia. Ertinya pada waktu itu, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki untanya yang mulia, lalu Nabi mengajak seorang anak muda yang masih kecil pada waktu itu belasan tahun naik di belakang unta. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang putih mengangkat seorang anak muda yang berkulit hitam. Apa tujuan Nabi? Ingin memisahkan, ingin memutuskan kasta ataupun amalan jahiliyah yang mengangkat orang yang sakit ke apa. Tidak, mereka bawa orang yang sakit daripada hospital, kerana di kalangan yang sakit ini juga ingin melakukan ibadah pada wukuf. Artinya kalau dia sakit ke, kalau dia dalam keadaan apa, keluar dari ihram sekalipun, maknanya artinya mereka semua ingin diletakkan di kawasan Arafah pada waktu wukuf itu. Baik, muslimin muslimat rahimahumullah. Lalu Usamah bin Zaid bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa aku melihat kamu beramal dengan amalan yang cukup hebat dalam bulan ini? Apa istimewanya bulan ini?" Nabi sebut, "Zalika syahrun yanfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadhanin." Ini adalah bulan yang mana manusia lalai akannya, iaitulah di antara bulan Rejab dan bulan Ramadhan. Iaitulah Nabi sambung, "Wa huwa syahrun tarfahu fihi al-a'mal." Bulan ini Allah Ta'ala akan angkat amalan-amalan kepada Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Nabi sebut, "Fa uhibbu ay yarfa'u amali wa ana sha'imun." Aku berpuasa. Muslimin muslimat rahimahumullah, di sini menunjukkan kepada kita bulan Rejab ini, iaitulah bulan yang cukup besar. Bulan Syaban ini bulan yang cukup besar, dan walaupun mengikut mazhab Syafi'i kita kan, Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Kadir kan, dah kuliah kat sini, dah cerita pasal fiqh Ramadan kan. Dan kalau ikut mazhab kita, artinya lepas nisfu Syaban kita dilarang untuk berpuasa kan, sampailah masuk ke bulan Ramadan, kecuali orang yang biasa dah buat, dia tak tinggal sunat puasa Isnin dan Khamis, ataupun orang yang masih belum qada lagi puasanya, wajib dia untuk mengqada segala puasanya sebelum tiba bulan Ramadan. Kan qada ni pula tengoklah ada yang perlu bayar fidyah ke ataupun macam mana. Subhanallah. Lalu Nabi sebut kat sini, ini adalah bulan yang diangkatnya amalan kepada Allah. Artinya manusia ini ada report card, dan report card ini akan diberi kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada menjelang bulan Syaban. Dan sebab itulah Imam Syafi'i rahimahumullah, dia sebut dalam kitab dia Al-Umm kan, ada 5 macam malam yang berkat mengikut di dalam Islam ini. Yang pertama, Lailatul Adha, malam hari raya Aidil Adha. Kemudian malam hari raya Aidil Fitri. Kemudian disebut Lailatul Mina Sya'ban, Lailatul Jum'ah, malam Jumaat. Kemudian Lailatul Mina Rajab, 10 yang awal daripada bulan Rajab. Wa thumma Lailatul min nisfi Sya'ban, ataupun malam dalam nisfu Sya'ban dan keseterusnya. Ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Artinya pada waktu ini jangan kita lepaskan banyak amalan-amalan untuk kita menghadapi Ramadan sebagai latihan kita.
Ada hadis Nabi lain kan, Nabi sebut siapa yang beramal dalam bulan Syakban diangkat amalannya, kecuali orang yang ada apa, dengki, hasad ataupun berdendam kesumat dalam dirinya. Taib, muslimin muslimat rahimahullah. Jadi malam ni kita muhasabah. Artinya dalam beberapa hari ini apa yang perlu kita buat? Maka kata Imam Syafi'i, banyakkan qiyamul lail. Qiyamul lail artinya biasa terus boleh, bukan hari first bulan Ramadan baru dia nak buka kitab Al-Quran baru dia nak bersedia qiyamul lail, bukan daripada sekarang. Kerana kita dah sebut para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka menghadapi Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah sedia. 6 bulan sebelum, kita ni berapa hari lagi, subhanallah. Lalu yang disebut ana naqalkan kalam masya-Allah almarhum tuan guru Ustaz Ismail Kamus kan, subhanallah, disebut qiyamul lail ni macam mana yang biasa ulama amalkan. Pertama sekali tuan-tuan, bangun pagi pukul berapa, kata almarhum Ustaz Ismail Kamus, pukul 4 pagi ataupun jam dengan sempurna, subhanallah. Sebab tu dalam wuduk tu kan, doa lepas wuduk kan, tuan-tuan ingat tak doa lepas wuduk ke dah tak ingat dah? Ha, anak pasti, anak seriti kita selalu baca kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammaduhu wa rasuluh wa ja'al mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Ha, itu doa yang Nabi ajarkan. Artinya, ya Allah, jadikanlah kami dari golongan-golongan yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahirin, jadikanlah kami orang-orang yang bersih suci ya Allah. Wa ja'alni min ibadika salihin, jadikanlah kami di kalangan hamba-hambamu yang soleh. Kemudian apa yang kita buat, kata almarhum, solat sunat wuduk. Dimulakan dengan solat sunat wuduk 2 rakaat. Ha, ni nak ceritanya ulama yang beri gambaran pada kita. Kita bukan ulama, kita ni orang biasa saja. Tapi mereka dah tunjukkan amalan ini. 2 rakaat solat wuduk, kemudian solat sunat wuduk, kemudian tahajud sebanyak 8 kali. 8 kali. Sama ada 2 rakaat satu salam, 4 rakaat satu salam pun tak apa, tak ada masalah. Kemudian diteruskan dengan solat hajj dengan Allah. Apa dia tuan-tuan? Ya Allah, sekiranya hajatku ini dikabulkan, mintalah Allah Ta'ala kabulkan ketika mana aku sedang berdoa bila-bila masa. Ha, artinya macam tu. Artinya kita mohon pada Allah, itulah hajat kita. Dikabulkan doa ataupun dikabulkan segala permintaan kita pada bila-bila masa. Kemudian sempat lagi, sama ada hajat tadi 2 rakaat atau 4 rakaat, sempat solat taubat 2 rakaat dan ditutup dengan solat witir 3 rakaat, cukup 17 rakaat. Ha, ini kata almarhum Ustaz Ismail Kamus. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ini amalan kebiasaan orang-orang yang alim, salafus soleh. Sebab tu disebut pada kita kan, kita ni bila kita mengamalkan Islam, bila tuan-tuan? Pertama bila nak nikah kahwin, kemudian ketika meninggal dunia, tahlil kan, tahlil, kita baca tahlil. Kita baca tahlil ni ketika orang meninggal dunia je kan, ataupun adalah orang hantar nama kita untuk kita buat tahlil, subhanallah. Tetapi yang afdalnya tahlil ni kalau kita ahli fiqah kan, kata Ustaz Ismail Kamus, artinya 300 kali setiap hari, 300 kali kan, lepas subuh baca tahlil la ilaha illallah la ilaha. Kemudian disebut lagi Islam kita ni waktu kahwin. Sebab tu disebut satu cerita tuan-tuan yang berlaku dekat mana? Dekat Johor kan. Menantunya orang Jawa. Ha. Tapi menantunya tak pernah dah kahwin. Pak mentua tanya kan waktu solat. Dia tanya, wes mayang wes. Wes mayang subuh wes. Lepas subuh apa? Lepas subuh dia tak tahu pasal dia tak pernah solat. Pur, kata dia kan tuan-tuan. Ha, artinya memang tak tahu. Sebab tu dinisbahkan kita ni, kata Ustaz Ismail Kamus, jangan jadi macam burung unta. Tahu burung unta tuan-tuan? Burung pun bukan, unta pun bukan. Tak tahu kita ni, subhanallah kan, Islam kita ni pada waktu tertentu. Jangan. Baik. Lalu kita habiskan dengan witir, solat qabliyah subuh
dalam hadis Nabi yang sahih kan, solat qabla fajar ini khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Masya-Allah. Dalam hadis lain Nabi sebut khairul laka min khumurin ni'am, lebih baik daripada unta yang berwarna merah. Artinya di zaman Nabi dulu, siapa ada unta warna merah ni, artinya dia mungkin naik Porsche ke, Ferrari ke, wallahu alam. Artinya begitulah harta yang bernilai pada saat itu. Tapi Nabi nak nisbahkan hebatnya pahala orang yang kena. Taib. Jemaah, kita wirid, termasuklah kita berdoa, lalu kita tahlil yang disebut tadi 300 kali sampailah ke waktu duha. Ha, itulah amalan seharian yang ditunjukkan oleh alim ulama kita. Subhanallah. Taib. Itu yang pertama, qiyamul lail dalam bulan Syaban. Yang kedua, yang disebut puasa tadi, kita dah sebut kena selesaikanlah puasa ganti. Subhanallah. Kan? Waktu ana dulu bertugas amil zakat dekat UiTM Shah Alam kan, setiap kali puasa orang tanya, ustaz nak bayar fidyah, ustaz nak bayar fidyah, kata dia kan. Tuan-tuan, fidyah negeri Selangor ni berapa sehari meninggalkan puasa, berapa tuan-tuan? RM1.80 tak silap ana, RM1.80 kan. Kan, artinya ada yang datang, ustaz saya nak bayar RM1.80, puasa belum lagi, kenapa tuan nak bayar? Alah ustaz, RM1.80 kali dengan 30 hari saya tak puasa nanti. Oh, dia nak bayar fidyah, tak nak puasa, tuan-tuan. Artinya bukan fidyah tu yang perlu kita bayar kerana kita mampu, tetapi puasa tu jaminan kita. Dapatkah kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Allahu Akbar. Nawawi, tuan-tuan tengok kan mula-mula kitab tu apa dia? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, kan? Itu hadis yang pertama. Maknanya sesungguhnya setiap satu amalan berdasarkan dengan niat. Itu hadis yang pertama. Tuan-tuan, ada hadis Nabi yang lain dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap sesuatu itu akan dikira di akhir kalam ataupun apa perbuatan terakhir umat manusia itu. Artinya ketika dia sedang nazak, kalau kalamnya baik, kaulnya baik, itulah amalan yang diangkat oleh Allah. Nabi sebut, man qala la ilaha illallah fi akhirihi faqad dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir waktu ataupun di akhir hayatnya dia menyebut kalimah la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam syurga. Ini hadis sahih. Artinya tuan-tuan, nak menyebut kalimah la ilaha illallah tu bukan akhir tu boleh, kita nak berlatih kena mula dari sekarang. Itu yang kita suruh tahlil banyak kali, 300 kali setiap hari tu kan. Kalau tuan-tuan tak percaya, balik ni ataupun ada masa tuan-tuan pergi sahabat kita yang buka tahfiz, ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru-guru kita yang buka mahat tahfiz kan. Bagaimana anak-anak tahfiz ni tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok jadual dia kan, daripada qiyamul lail qabla subuh dia akan hifz, kemudian dia tikrar, dia ulang-ulang, kemudian lepas subuh ulang lagi, sebelum zuhur ulang, sebelum asar, sebelum maghrib, selepas maghrib sampailah sampai isyak pukul 11, lepas pengakhiran dia nak hafal, dia pun ulang, kemudian dia tidur. Tuan-tuan, kalau anak-anak ni yang penat sangat, yang penat sangat, pukul 12, pukul 1, kita nampak dia mengigau. Dia akan cakap dia lah. Anak tahfiz, kalau mengigau, dia buat apa tuan-tuan? Dia bukan menyanyi tuan-tuan. Kalau dia hafal pagi tadi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yafsudu. Ha, dia macam tu. Mengigau lah artinya kan. Tuan-tuan, dia akan menyebut apa yang diingat. Cuba tuan-tuan tanya orang rumah tuan-tuan. Malam tadi abang mimpi apa? Oh kan. Tak tahulah bang. Abang sebut tambah cawangan katanya. Subhanallah. Contoh. Kan? Kerana kita akan menyebut apa yang kita ulang-ulang atau apa ingat. Begitulah pengakhiran kita tuan-tuan. Kalau kat dunia ni oppa tahu oppa. Nah, anak muda sekarang ni kan, artis-artis Korea kan, oppa lah disebut. Kalau masya-Allah hidupnya zikrullah itu
istighfar ni, baca al-maksurat pagi dan petang. Masya Allah. Apa dia? Sayyidil istighfar. Macam mana? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata', a'uzu bika min syarri ma sana', abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi zambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Subhanallah. Boleh tak tuan-tuan hafal? Boleh. Pasal apa? Selalu ulang. Ha, kan? Jadi maksurat ini doa-doa yang maksur yang Nabi baca, yang Masya Allah disusun oleh Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. Allahumma khalaqtani, ya Allah engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta khalaqtani, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka, aku ni hamba-Mu. Wa ala ala ahdika, aku telah pun berjanji pada-Mu. Saat mana kita berjanji tuan-tuan? Ketika mana di dalam perut mak kita, kita dah janji pada Allah. Nanti lepas deliver dah 9 bulan 10 hari dah dalam perut mak, ertinya kita nak keluar nanti, kita akan taat perintah Allah. Tapi berdasarkan pada ibu bapa, merekalah yang mencorakkan bayi itu. Kalau maknya Kristian, Kristianlah dia. Buddha, Buddhalah dia. India, Indialah dia. Kalau Islam, anak itu menjadi Islam. Subhanallah. Dan kita menyatakan pada Allah, kita akan mengikut segala perintah Allah semampu yang kita boleh. Dan kita akhiri Sayyidil Istighfar tu apa dia? Faghfirli. Artinya, ya Allah, aku ni banyaknya dosaku. Faghfirli, ampunkanlah aku. La yaghfiru dzunub illa anta. Sesungguhnya tiada yang boleh mengampunkan dosa-dosa aku ini kecuali-Mu ya Allah. Tuan-tuan, hafal Sayyidil Istighfar ini. Kata seorang sahabat namanya Shaddad bin Aus. Subhanallah. Waktu ke Palestin Al-Aqsa, tuan-tuan pergi, makam dia dekat kota Al-Quds. Shaddad Al-Aus, seorang sahabat, dia meriwayatkan hadis ini. Dia kata, aku dengar Nabi baca Sayyidil Istighfar ini setiap pagi dan petang. Lalu Nabi bersabda, barang siapa yang membaca Sayyidil Istighfar ini, lalu pada pagi itu dia meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Kalau dia baca waktu petang, malam tu dia meninggal dunia, maka layaklah syurga bagi dia pada malam itu. Subhanallah. Ini yang dinakalkan oleh seorang sahabat. Taib, kita dah sebut Sayyidil Istighfar. Dan yang paling penting, iaitulah Al-Quran. Al-Quran bulan Syaban, Imam Syafi'i rahimahullah, bulan puasa kita semua almost kita tahu, beliau mengkhatamkan 60 kali dalam bulan Ramadan. Artinya satu hari dua kali, kan, kali dengan 30 hari 60 kali. Artinya minda manusia ni boleh tak mengkhatamkan Al-Quran? Boleh. Boleh tak menghafal Al-Quran dalam usia yang tak berapa muda ni, Ustaz? Boleh, kan? Kerana anda tanya sendiri waktu kita belajar dekat bumi Syam, dekat Jordan, ramailah orang-orang Arab. Orang Arab ni tuan-tuan, Masya Allah, tabiatnya boleh antara ikut. Dia nak tunggu bas, pegang Al-Quran. Dia tunggu dekat kedai, dia customer, baca Al-Quran. Dekat dalam coaster, baca Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran. Kan, ada seorang syekh tuan tanya, dia kata, kan, bila masa kamu menghafal Al-Quran? Dia kata, aku menghafal Al-Quran ketika usiaku 50 tahun. Artinya dalam usia 50 tahun pun boleh hafal Al-Quran, bukan muda-muda pun. Subhanallah. Ini kerana apa? Mukjizatnya Al-Quran. Malam jadi mulia kerana Al-Quran. Diturunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Bulan jadi mulia kerana Al-Quran, kerana diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Manusia jadi mulia kerana Al-Quran, diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut, taraktu fikum, selagi mana kamu berpegang dengan Al-Quran. Tuan-tuan, jadi kita dah sebut yang kita sebut sebagai bangun qiyam, zikrullah, Al-Quran. Lalu kita simpulkan dengan apa tuan-tuan? Kita simpulkan dengan tafsiran ayat yang kita baca pada malam ini, iaitulah pada surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-144 itu, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman tentang satu ayat yang mana berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Allah menyebutkan tentang apa dia tuan-tuan? Iaitulah qad nara taqalluba wajhika fis sama'.
Kan? Allah Ta'ala kata apa? Fawalu falan walliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wama Allahu bighafilin amma ya'malun. Ayat ini turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Allah Ta'ala sehingga direkodkan, iaitulah Nabi SAW ketika berada di Mekah lagi sebelumnya hijratun Nabi. Nabi SAW bersembahyang di bahagian selatan, bahagian Kaabah. Ertinya di sana baginda memalingkan ataupun tawajuh ataupun menghadapkan mukanya ke arah Masjid Al-Aqsa. Lepas baginda habis solat, barulah baginda akan memalingkan mukanya ke arah Kaabah. Itulah permulaan. Sehinggalah Nabi berhijrah ke bumi Madinatul Munawwarah. Lalu pada saat itu 16 bulan ke 17 bulan Nabi solat sembahyang menghadapkan wajahnya ke arah Masjid Al-Aqsa. Apa tujuan macam tu? Walaupun begitu, Allah Ta'ala dah turunkan ayat yang mula-mula daripada ayat 144 ini. Allah Ta'ala kata apa? Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma'u. Ayat tadi 142, ayat 144 itu dah turun. Allah Ta'ala mengarahkan Nabi SAW menghadapkan mukanya ke arah Masjidil Haram. Pada waktu itulah peristiwa ini berlaku dalam bulan Syakban. Ini yang kita nak bincangkan, turning point kita. Baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di satu masjid yang hari ini kalau kita bawa jemaah yang kita pergi ke umrah ataupun haji, itulah 5 km daripada Masjid Nabawi, kan? Warnanya sama macam Masjid Quba, tapi beza dari sudut menaranya, iaitu Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Tuan-tuan masih ingat? Di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam riwayat ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah seorang sahabat, ketika itu dijamukan makan waktu zuhur, sampailah ke asar Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjid Qiblatain itu, lalu Nabi bersembahyang di sana. Lalu ketika mana Nabi sedang solat asar itu, turun ayat yang kita memalingkan wajahnya ke arah Masjidil Haram, iaitulah kiblat kita hari ini. Ertinya solat pertama dalam sejarah Islam yang mana solat itu menghadap ke arah Masjidil Haram ialah solat asar, kan? Sehingga disebut ulama ketika Nabi Allahu Akbar takbiratul ihram itulah, sehingga Nabi solat, Nabi bergerak. Ada yang sebut 45 darjah. Artinya kalau jadi imam bergerak 45 darjah. Waktu tu juga makmum kat belakang pun bergerak juga. Sampai adalah tanda kat Masjid Qiblatain pada hari ini, kan? Subhanallah. Lalu Nabi mengikut arahan Allah Ta'ala. Ertinya Nabi tak tangguh, kan? Nantilah dulu, tunggulah dulu habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, kan? Nabi kata, wahai para sahabat, tadi aku telah tak ada waktu solat. Ertinya Nabi seorang yang integrated. Nabi ikut apa yang Allah Ta'ala arahkan waktu tu juga. Lalu para sahabat yang bersama jemaah Nabi pada saat itu, mereka duduk atau mereka solat bersama, mereka menyampaikan kepada jemaah yang lain yang dekat Masjid Quba, mereka mengatakan bahawa kita tengah bersama dengan Nabi SAW. Lalu Jibril turun mengarahkan arahan Allah Ta'ala menghadapkan muka kita ke arah Masjidil, iaitulah keberkatan bulan Syakban, pertukaran kiblat umat Islam. Itulah yang pertama. Baik. Yang kedua, arahan Allah Ta'ala ini diikuti terus oleh Nabi. Tuan-tuan, cuba kita muhasabah, kan? Kiblat kita di rumah tu exactly tak? Kan, hari ini Jabatan Mufti Selangor melalui unit Falak, dia dah boleh nak hantar tuan-tuan dekat office tuan-tuan ke rumah tuan-tuan, panggil je. Artinya nak tengok kiblat ni. Nabi sendiri pun diarahkan oleh Allah, Nabi terus buat. Kita ni tuan-tuan, kiblat kita tak betul, kita buat tak tahu. Subhanallah. Kan? Ada tu pula, kan? Ini cerita nakal yang betul lah. Kan? Ada yang kata masjid dengan surau ni ada yang masih lagi tak nak. Maknanya kita kata kiblat ni tak betul ni, ertinya kena dialihkan mengikut waktu yang tepat.
Taib, kata mereka tak boleh ni ustaz, kerana alat-alat alatan falak ni semua dari Yahudi. Oh, Yahudi pula si salahnya. Subhanallah. Sebab ada tuan-tuan, ada satu masjid kan, anda pernah ceramah kan, kita berhenti lepas tu beri laluan azan. Iaitulah satu masjid dekat Sungai Ramal Luar, kalau tuan-tuan perasan. Kan ada dua kubah tu kan? Kan? Tuan-tuan tengok, anda tanya Nazir, dia kata ertinya kubah yang pertama ni dah tersilap. Lalu pembesaran masjid buat yang baru. Ertinya menghadap tepat ke arah Masjid Haram. Sebab itulah menghadap kiblat ni perkara yang besar. Wallahu alam, kita beri laluan kepada azan, kemudian kita sambung dengan khulasahnya insya-Allah. Wallahu alam. Sambung sikit tuan-tuan. Jadi masya-Allah, bila ayat ini turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melaksanakan pertukaran kiblat yang berlaku pada bulan Syaban ini. Dan para sahabat terus ikut, dan sahabat yang berjemaah dengan Nabi dalam solat Asar itu, mereka menyampaikan pada sahabat yang lain, ertinya menyebutkan, wahai para sahabat, tadi aku bersama dengan Rasulullah SAW ketika mana kita sedang solat, diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita menukarkan kiblat kita daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Lalu mereka semua terus ikut. Di sini ada pengajaran yang kita dapat. Yang pertama, itulah arahan Allah. Yang kedua, kepentingan hadis ahad. Hadis ahad ini artinya riwayatnya cukup orang yang menyampaikan melihat apa yang Nabi buat dan dia percaya sahabat yang siqah, lalu mereka terus laksanakan seperti mana yang Nabi lakukan.
Lalu ayat ini turun, sebelum ayat ini turun, turun ayat yang kita baca pada ayat yang ke-142, sayaqulu sufaa'u minan nasi mawalahum ma wallahum an qiblatil lati kanu 'alayha. Ayat ini menyebutkan pada kita bila mana Allah Taala sebut orang-orang yang bodoh, iaitu orang-orang Yahudi itu berkata, apa yang sebabnya menjadikan Islam ini berpaling kiblat daripada yang mereka hadap sebelum ini? Artinya mereka cuba menafikan, kan? Pelik orang Islam ni, dia kata. Dah elok-elok kiblat di Masjid Al-Aqsa, tapi sekarang ni berubah pula ke Masjid Haram. Lalu Allah Taala sebut kullillahil masyriq pada mereka itu. Lalu inilah menyebabkan orang-orang Yahudi ini yang asalnya Nabi SAW ini ingin melembutkan, melunturkan hati mereka. Kita semata-mata ke Madinah ini, kami sanggup untuk menghadapkan wajah kami, muka kami ketika solat ke Masjidil Aqsa untuk mudah-mudahan orang Yahudi ini lembut hati. Artinya, kan, dia tengok kita solat, mereka pun menghadap ke arah tempat ibadah mereka. Akhirnya mereka Yahudi, iaitulah Yahudi ini selama malamnya lah daripada zaman Nabi sehinggalah zaman kini. Kalau kita nak buat kebaikan hatta apa jua kemuliaan pada mereka, mereka nescayalah kan tidak akan mengikut kita. Disebut walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardha, kan, Allah Taala sebut dalam Quran, lan tu pun huruf nafi, artinya orang-orang Yahudi ni tidak sama sekali, seakan-akan selama-lamanya tidak akan sesekali redha selagi mana kamu mengikut agama mereka. Baik, muslimin muslimat rahimahumullah, maka kita simpulkan pada malam ini, kita sebut tadi dalam bulan Syakban perbanyakkan zikrullah. Yang kedua, qiyamul lail, jangan tinggal. Tadi yang sebut sayyidil istighfar. Lalu kita simpulkan pula dengan empat golongan yang dirindui syurga sebagaimana hadis Nabi SAW, al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Syurga ini merindui empat orang. Yang pertama, tali al-Quran, orang yang sentiasa bertaamul dengan al-Quran. Yang kedua, wahafizul lisan, orang yang menjaga mulutnya, lidahnya dari perkara-perkara yang keji dan mungkar. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar, artinya sedekah. Yang keempat, inilah yang kita sebut wasaimun fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa, yang bertahajud, yang bertawajuh semata-mata puasanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat motivasi untuk teruskan ibadah kita sampailah ke bulan Ramadan. Insya-Allah tuan-tuan, kita targetlah pada tahun ini buat amalan yang paling banyak, meninggalkan pengajian fiqh semata-mata untuk membaca Al-Quran. Lalu mari-marilah kita bermuhasabah untuk kita sama-sama menghabiskan Al-Quran sebanyak-banyaknya di dalam bulan kemuliaan nanti. Dan kita akhiri dengan sedikit pantun daripada Tuan Guru Almarhum Tok Guru Nek Aziz. Apa guna berkain batik jika labuh berbayang-bayang? Apa guna beristeri cantik jika subuh tidak sembayang? Teluk rokan tempat memancing, angkat raga berisi gelas, jika ikan umpamanya cacing, syarat syurga ialah ikhlas. Wallahu ta'alam. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah ta'as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Sallallahu alaihi wasallam.